Alhamdulillahirobbil alamin, telah keluar satu unit dari dapur B2U menuju ke ruangan review Mobilio RS tahun 2020. Dari tipe S kita upgrade ke tahun 2020. Langsung saja kita review. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Bagaimana untuk sobat B2O setelah melihat cuplikan-cuplikan review tadi, shot-shotnya, detail-detailnya ya sobat B2O semuanya. Nah ini untuk sobat B2O kita masih open order selalu, terutama untuk tahun 2016 yang sudah double blower dan AC-nya sudah digital. Kita masih ada unit, cepat buruan sebelum kehabisan. Nanti kalau sudah habis, otomatis harganya naik terus sobat B2O. Coba bayangin, dengan budget 120 juta sudah dapat penampakan Mobilio seperti ini. Yang rata-rata yang sebenarnya harganya masih 200 jutaan. Nah, mari kita telanjangin speknya, detailnya untuk harga 120 juta ini sobat B2O. Kami ingatkan lagi, jangan sampai kehabisan. Mari buruan, kita masih open order selalu. Langsung saja kita intro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sobat B2O. Hari ini tanggal 2 Mei
2022, tepatnya pada hari raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Sebelumnya dari kami, owner bengkel B2O dan kru-krunya, mohon maaf lahir dan batin. Untuk segala respon dan tutur kata dan pelayanan yang kurang maksimal, kami mohon maaf lahir dan batin. Langsung saja, ini kita berangkatkan seharusnya itu sebelum lebaran ya sobat B2O. Karena ini terlambat, jadi kita berangkatkan H+1. Ini orderan dari Ponorogo. Unitnya Mobilio tahun 2016 tipe S, kita rubah menjadi Mobilio RS tahun 2020. Wis, mantap surantap. Yang kita rubah apa saja, spek dan modifikasinya kita taruh di dalam deskripsi. Untuk video kali ini mari kita koreksi bareng untuk garapan detail. Detailingnya, garapannya, kerapiannya bagaimana? Mari kita bersama-sama lihat. Ya sobat B2O semuanya, langsung saja ini masuk. Dari ownernya minta warna putih, pastinya putihnya Mobilio ya sobat B2O semuanya. Terus untuk kita rubah ke dari S ke RS tahun 2020, yang kita ganti seperti kap motor PT Nisek men, Fokleme. Seperti kap motor, terus untuk apa namanya, fender, headlamp, grill, bumper, terus fog lamp ya, pastinya sobat B2O, yang kita ganti dari tipe S ke RS. Nah, jadilah seperti ini. Terus untuk velg, kita naikkan OM, OM-nya Mobilio juga ya sobat B2O. Ini velgnya velg baru, ban bekas. Wis, mantap surantap. Terus untuk sen, pokoknya itu speknya Mobilio kita masukkan di sini. Untuk sobat B2O jadi bisa cek spesifikasinya Mobilio RS yang sebenarnya itu seperti apa. Mari kita cocokkan di dalam video atau di dalam mobil ini. Terus untuk cover sen sendiri, untuk spion covernya sudah kita taruh sen. Sen spion ya sobat B2O seperti spek RS-nya. Terus untuk karena ini ektaksi, jadi untuk fender, fender sen fender di samping ini sudah kita rubah atau sudah kita hilangkan. Kita ganti ke cover sen spion. Nah, untuk set gear sendiri kita sudah naikkan supaya speknya itu sama dengan spek Mobilio RS-nya ya sobat B2O. Untuk talang air sudah kita kasih miliknya Mobilio pastinya, dan kaca film. Kaca film kita pakaikan 3M Auto Film. Wis, mantap surantap. Jadi kelihatan mobil baru keluar dari dealer ya sobat B2O semuanya. Dealernya Dapur B2O. Wis, terus untuk roof rail sendiri sudah kita naikkan. Dan oh iya, untuk cara pengecatannya ya sobat B2O, dari nut. Nut kita timbulkan. Nah, seperti ini. Dari nut bayang, nut timbul, apa kita timbulkan semua dalam proses pengecatan di bengkel kami. Jadi supaya originalnya, walaupun ini mobil tahun 2020 kita rubah ke tahun 2000. Walaupun ini mobil tahun 2016 tipe S, tahun 2016 tipe S kita rubah ke RS tahun 2020. Saat lihat di jalanan itu sobat B2O pasti mengira ini bener-beneran mobil keluaran tahun 2020. Tepatnya seperti itu ya sobat B2O. Nah, kita masuk ke belakang. Untuk di belakang ada spoiler ya sobat B2O. Spoiler sudah kita naikkan supaya sesuai isi speknya untuk RS ya sobat B2O. Dan untuk roof di atas kan ada rail roofnya, dan ada sirip hiunya juga sobat B2O. Jadi benar-benar
apa ya, RS-nya 20 itu masuk. Untuk bumper belakang kita ganti miliknya RS ya sobat B2U. Terus untuk emblem sendiri sudah kita naikkan Honda Mobilio RS VTEC. Wis, mantap surantap. Seperti ini ya sobat B2U, penampakannya dari belakang. Langsung kita satu putaran langsung masuk ke dalam interior. Untuk spek-spek tambahan modifikasinya itu bagaimana? Nah, ini paket-paket 120 juta. 120 juta untuk nanti untuk bonus nego, bonus atau negonya atau bagaimananya japri langsung sobat B2O. Ini khusus karena unitnya yang tahun 2016 itu kebetulan lagi banyak, jadi akan kita adakan kurang lebih dapat apa ya, potongan harga 2 juta. Jadi harganya hanya 118 juta sudah memiliki mobil penampilan RS seperti ini dan spek upgrade-nya di dalam interior. Langsung saja kita masuk. Men, buka IKB, men. Men, buka IKB, men. Men. Buka keturun. Buka IKB. Pintu papate. Nah, kita masuk ke dalam interior ya sobat B2 semuanya. Apa saja yang didapat kecuali tampilan luar RS-nya. Nah. Oke, kita lihat dari jauh. Main lampu kolongnya wis beres kabeh ra? Nah, kita lihat dari kejauhan ya sobat B2O. Ada terutama lampu kolong. Lampu kolong kita kasih speknya, walaupun di RS itu nggak ada lampu kolongnya. Terus asiknya power window untuk apa? Ini kita ambil apa, reel ya sobat B2U videonya. Untuk speknya Mobilio itu sudah ada ini semua, dari elektrik apa mirrornya, terus power windownya itu bawaan ori dari dealer, bukan upgradean. Wis mantap surantap. Nah, untuk karpet mie sudah kita kasih. Untuk karpet mie sendiri sudah kita kasih. Terus untuk fog lamp sendiri kita kasih sesuai orinya ya sobat B2U. Nah, ini belum kita apa tancapkan, nanti kita tancapkan. Karena ini buru waktu untuk nge-review. Terus kita masuk ke dalam interior dari belakang ya sobat B2U semuanya. Nah, dilihat dari belakang sudah ada, bentar sobat B2U, sudah ada double din yang 9 inci. Ini kita dari belakang. Nah, ini 9 incinya kita kasih apa yang Android sobat B2 semuanya. Jadi speknya kecuali spek RS itu kita lengkapi dengan spek Android seperti ini. Wih, mantap mantap. Terus untuk AC sendiri ini sudah double blower ya sobat B2O. Seperti ini double blower. Terus sudah kita full custom juga sampai plafon-plafon. Wih, ini ya sobat B2 semuanya. Untuk jok-joknya kita sesuaikan warna ke krem-kreman. Nah, seperti ini. Langsung kita, oh ya, untuk Twitter sobat B2U, Twitter RS sudah kita naikkan. Nah, ini Twitternya sudah kita ganti juga, Twitter RS juga sudah naik. Nih, ini nyala sobat B2U, jadi benar-benar speknya kita buat spek RS. Ini maaf ya sobat B2U agak terburu-buru karena sudah malam. Untuk subwoofer sendiri juga sudah naik ya sobat B2U. Sudah kita kasih subwoofer seperti ini, berarti seperti apa namanya, power 4 channel dan subwoofer 12 inci sudah full audio seperti ini. Itu masuk dalam paketan 120 juta karena ini unitnya lagi banyak lagi, kita bonusin kita atau kita korting 2 juta. Jadi 118 juta itu sudah dapat unit Mobilio RS
tahun 2020 jadi-jadian yang bentuknya, yang speknya, yang isinya itu seperti ini. Oke, sekian. Sehat selalu Sobat B2O. Setelah melihat unit ini, makin semangat untuk menafkahi tabungannya. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.